Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang memiliki program studi Akuntansi Syariah yang didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017. Fakultas ini terletak di Kampus 3 UIN Imam Bonjol Padang, Kelurahan Sungai Bange, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Memiliki pemandangan yang asri dan nyaman untuk proses belajar mengajar, baik akademik maupun non-akademik. UIN Imam Bonjol Padang memiliki fasilitas perpustakaan pusat, masjid, asrama mahasiswa, lapangan tenis, basket, takraw, voli dan badminton, serta klinik kesehatan dan lapangan parkir yang luas. Visi program studi Akuntansi Syariah yaitu menjadi program studi yang kompetitif dalam pengembangan akuntansi syariah di ASEAN 2037. Misi Prodi Akuntansi Syariah. 1. Laksanakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu akuntansi syariah, mengacu pada sistem pendidikan terpadu dan berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja modern. 2. Memperkuat pengembangan ilmu akuntansi melalui riset yang terintegrasi antara sains dan Islam. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis riset dalam bidang ilmu akuntansi syariah. Tujuan Prodi Akuntansi Syariah. 1. Menghasilkan lulusan yang mampu menjadi tenaga ahli dan profesional pada bidang akuntansi syariah yang memiliki keagungan akhlak, jujur, dan amanah. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat serta memberikan kontribusi dalam pengembangan bidang akuntansi syariah. 3. Memberikan pelayanan pada masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan konsultasi di bidang akuntansi syariah. 4. Melakukan pengabdian pada masyarakat melalui hasil inovasi dan kreasi dosen dan mahasiswa. Jumlah mahasiswa akuntansi syariah yaitu sebanyak 361 orang, terdiri dari angkatan 2018 67 orang, angkatan 2019 96 orang, angkatan 2020 95 orang, angkatan 2021 103 orang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki 5 ruang program studi. Salah satunya yaitu Ruang Prodi Akuntansi Syariah. Dua ruang dosen. ...23 ruang kelas. 2 ruang administrasi. 2 ruang rapat. 2 ruangan belajar yang luas. 2 ruangan perpustakaan. 1 ruangan BI Corner. 1 labor mini bank. 1 ruang galeri investasi syariah. 1 ruangan labor komputer.
fasilitas olahraga, 2 ruang musola, 1 aula fakultas.